terindut bersama kami. Satu omongan yang panjang sudah pada ini. Mana kita ini sama-sama sekampung dulu. Awak tahu saya ini dulu poteng, solat ini main mah tak pergi. Awak tak pergi, saya tak pergi. Eh? Ada banyak wayang kita, ada tingkat-tingkat meko kita, ada tata puasa kita. Nah, ada macam-macam rumah yang kita dulu di sana. Nah, kamu mengaku sepupu ya dulu ni? Eh? Afalah tak akilun, kenapa kamu tak berfikir? Aku ni sudah belajar tentang sekolah ini, kamu tak lagi. Aku berubah dah, kamu tak lagi. Kita sama-sama dulu. Sama-sama dulu tak sayang, sama-sama lah. Aku dah belajar dah, berubah dah aku, kamu tak lagi. Itu makna afalah tak akilun. Kenapa kamu tak berfikir? Kalau saja aku sudah berubah, kamu tak lagi. Maka Tuhan kata, wa wailul lil qasiyati qulubuhum, ayat yang tadi Zumarum kedua. Maka celaka salah bagi hati-hati mereka yang keras dzikrillah daripada Quran Allah, bermakna daripada pelajari Quran Allah. Ulaika, mereka-mereka yang hati keras daripada belajar tafsir Quran ini, fi dhalalin mubin, dalam sesat yang nyata, yang terang benderang. Mubin mana terang benderang? Tengah mana? Seolah-olah macam gini. Kita tengok dia seolah-olah tengah semua berhala. Tak nampak sesat. Sesat itu. Saya kata ni bunyi berat, tapi saya baca ni satu-satu. Dan ada perbezaan dari segi tafsir itu, huraian dia itu, itulah, itu yang tersudihnya. Nah, baik. Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala mengajar Quran kepada kita. Allahumma salli ahsan al-hadith di kitabah mutasyabihah, matanya. Allah Ta'ala lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Quran. Kitaban dalam sebuah kitab. Dalam sebuah kitab, kitab Quran. Mutasyabihah, dia menyerupai kalimah-kalimah. Kalimah-kalimah tauhid nak serupa. Kalimah-kalimah risalah, perintah-perintah Allah nak serupa. Tentang syurga nak serupa, tentang neraka nak serupa. Nak serupa perkataan-perkataan. Masalahnya yang diulang-ulangi pula. Ayat yang sama yang menyebut di kalimah-kalimah itu yang diulang-ulang, bermakna yang ditekankan supaya kita pelajari. Tasya'iru min hujurul ladzi la yashauna rabbahum, akan gementarlah, iaitu sohdilah, menimbul kesan, suatu kesan kepada orang-orang yang faham Quran ini, iaitu gementar kulit-kulit mereka. Alladzina, iaitu kulit-kulit orang-orang yang takut dan gerun kepada Tuhan mereka. Bila dia dengar ayat Quran ini baca, kulit dia jadi gementar dan dia jadi gerun. Peristiwa ini berlaku pada ulama-ulama besar. Nah, ini orang yang akidah sempurna. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini baca Quran khatam sekali sahwi dalam solat. Dalam solat sekali sahwi khatam. Dia mengajar tafsir Quran hari-hari dia tinggi pula. Hari-hari itu. Kemudian dia suatu hari dia nak pergi nak sembahyang, nak solat adalah zuhur qasar gitu lah di Baghdad. Lalu dia turun ke sungai Furat. Tanya Furat. Amiru tu ke sana, dia naik. Masa dia naik tu, dia dengar satu orang sedang baca ayat-ayat Quran. Ayat Quran berkenaan dengan kebesaran Allah. Dia dengar tu terkejut. Dia dengar tu senyap. Senyap tu ketar. Lepas ketar tu, dia memekik. Memekik. Kemudian pesan. Keluar pesan.
Jernihnya aja sudah ada. Nah, aku itu dulu. Dia kata dengar, aku takut. Dia dengar aja kalau di wajah, dia harus takut. Itu satu. Ya kedua, semua tadi itu dulu. Kemudian akan menjadi patah tunduk dia. Hak anggota dulu itu boleh itu maknanya anggota badan mereka, wakulubuh dan hati mereka ila zikrillah, kepada peringatan Allah, yaitu apabila ayat Quran ini dia sendiri baca. Bila dia baca, dia jadi tenang. Bila dia baca, dia jadi takut. Bila dia baca pada dia, dia takut. Tapi bila dia baca, dia jadi tenang. Itu zalika, yang demikian itu hudallah, itulah hidayah Allah. Ini hidayah mereka sempurna ini. Yahdihi, ya Allah Ta'ala beri pimpinan dengan hidayah itu, mayasya, kepada siapa-siapa yang dia kendaki. Wa man yudlil, para siapa yang Allah, wa man yudlillah, para siapa yang disesatkan Allah, fama lahu min had, maka tidak ada lagi tu guru atau wali atau siapa ai tawa ke apa ke yang boleh menyebabkan dia itu beriman semula. Saya dulu ada dia kata Ais Maya ajak tu pulang motor. Dia beli minum lah kepada orang tak salah. Mungkin ada masalah baik, ini keadaan mereka yang sesat dalam aku. Keadaan orang-orang yang sesat dalam duduk dalam aku. Apa man yattaqi bi wajhihi su'al adzab, su'al adzab yaumil qiyamah, yaumil qiyamah. Yaitu keburukan-keburukan azab apabila aku di hari kiamat besok. Apa ke satu orang yang menyanggah dengan mukanya keburukan-keburukan azab apabila aku kalau dia dulu dalam rangka di akhirat tu. Ini macam mana ni? Awak nak tahu ke macam mana ni? Dia sanggah dengan muka, api dengan muka, macam mana? Orang sanggah dengan muka, orang sanggah dengan sanggah dengan tangan. Bila tak, bila kalau kita ada benda, kita sanggah dengan benda, kan? Bila tak ada benda, kita sanggah dengan tangan. Orang mari pisau pun kita pegang, kalau pisau tu kalau nak tinggal kita mata pisau tu kan kita pegang lagi bukan? Kalau orang tiga gitu, tak ada dalam benda lain. Maka tangan tu pegang mata pisau. Walaupun luka, tetapi boleh menyelamatkan daripada mati di benda. Bukan? Ya dalam neraka ni dia kata sanggup dengan muka. Pegang muka. Pegang muka dia ada sanggup dengan muka. Gitu. Tangan kena ikat. Masa tangan kena ikat. Raka ni duduk jahat. Duduk lutut. Tangan dia begini. Tangan dia pertamanya lantai ikat ke tekok. Kaki melompat. Lepas tu kaki berikat itu ditarik, pekat. Tak boleh peluk. Nah, kemudian bila api neraka tu nak mari ke dia, dia boleh buat macam mana? Ini je lah lagi. Tak boleh, kita duduk begini kan? Aku pahal tangan tak boleh. Nak sepak ke kaki tak boleh lah. Nak tangki ke tubuh tak boleh. Sanggah dengan muka, headingnya ni. Headingnya ni. Heading, bola api tu bagi heading. Dia tak boleh buat apa dah. Nyala-nyala lah, sini tadi dia kena semua, tak apa lah. Allah. Pakailah kita ni nak masuk neraka ni. Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada azab neraka. Surah Yasin. Tengok Surah Yasin atau tafsir ayat ini. Ini kita belajar tafsir ayat yang terakhir. Sebelum pada Surah Zulmah itu banyak ni. Sebelum pada Surah Zulmah banyak ni. Surah Yasin ini selalu kita baca. Lebih-lebih lagi mau dibaca pagi-pagi malam aku malam
Nih, ayat ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sesungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu. Tambah tali, ikatan di leher. Fahiyya ala fahiyya ila al-tani. Dan dia sentak kepada dagu. Pada dagu dia. Fahum hukmahu disentak ke dagu. Ke tali tu. Ayat 8. Yasin. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sesungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka itu belenggu-belenggu, ikatan-ikatan. Fahiyya ila al-qani. Kemudian diikat pula sampai ke dagu dia. Ikat leher, tangan itu ikat dagu. Tangan itu ikat daripada dagu. Fahum mu'mahum. Kemudian dia jadi terlenok dia. Terlenok. Dalam bahasa Arab dia panggil, ada satu perbuatan unta, dia panggil ikmahel. Unta. Ada satu perbuatan unta dipanggil oleh Arab panggil ikmahel. Yaitu tuan dia nak bawa dia pergi musafir. Jadi kena suruh lah unta minum air. Unta ni bodoh. Dia tak tahu sebab dia nak pergi jauh ni. Kau pak air. Bila hari ke air dia tak nak minum. Apa yang buat? Dia pakat kepala dia. Untuk dia akat kepala dia jadi patah gitu. Macam es gitu. Bila akat kepala tu dia pun jelai-jelai dia tu. Mata dia balik. Dia tak mau minum. Masa bodoh kan? Untuk. Jadi Tuhan ambil perkataan ikmahir tu kepada mukmahur. Terlendok. Ter. Apa? Macam ni lah. Terdoma. Allah. Di ibarat pada unta ya, satu ya. Tuhan nak bawa dia, Tuhan dia nak bawa ke air supaya minum air supaya boleh jalan jauh. Dia hanya bodoh, dia tak nak minum air. Letak. Gitu. Dia dah duduk sini ni, unta ni dia dah boleh keluar ni. Dia dah keluar. Jelas-jelas. Lepas tu ayat-ayat lain wajahna min baina aidihim sadda. Kami jadikan di antara mereka, di tangan-tangan mereka itu sekatan, sekat dari kak. Famin khalfihim sadda, dari belakang mereka sekatan. Tutup ni. Amin benar tutup depan, tutup belakang. Fa ausainahum. Kemudian kami tutup mata mereka pula. Fa la yubsiru, maka mereka tidak dapat melihat. Apa dia lihat apa ni? Lihat kebenaran Quran. Mana Tuhan bubuh hijab depan belakang. Ayat ni dibaca untuk mengaji. Untuk orang ada ilmu mengaji kan? Ini polis ni boleh rotek mati ya. Boleh rotek LC mati ya. Baca pada polis ni. Ayat ni. Ni ayat Allah masuk neraka ni. Lepas tu ayat ni lah kata Nabi masa nak hijrah dulu, ambil ayat ni lah baca pada pasir balik. Astagfirullahaladzim. Nabi keluar si akui, bukan mana. Masa hijrah. Ayat ni, ayat musyrik ni. Ayat orang musyrik ni. Serta kata ayat ni lah kamu baca ni boleh naik. Allahuakbar. Ni kalau orang belajar sidak ni, ada ni ayat ni. Dia belajar apa ni? Tasawuf apa ni, ada ni ayat ni. Betul tak sih? Ayat ni buat untuk dimukai. Oh, dimukai tu. Berdiri, apa macam? Allah, aku nak tipu ni. Eh?
untuk kebal. Ayat ni, ayat orang yang dikunci mati hati daripada Quran. Ayat bebal ni, orang bebal. Okey, bebal, orang bebal ni. Okay, itu ayatnya ada di apa? Nah, ayat tadi, surah ayat tadi. Wailul lil qasiyati qulubuhum. Maka keraslah cerita usaha bagi hati-hati yang keras. Azrikrillah daripada peringatan Allah. Nah, daripada belajar soal. Dia dengar, dia ini yang kita tafsir, kita tafsir untuk awak dah ni. Kalau untuk mereka kita tak baca bin ni, kita baca ambil kau ingin rapi ni. Baca ni cabut lino dia. Tu nak tafsir ayat tu tadi lah. Ada apa buka ayat tu ayat ni? Apa apa yang tak kini wajib suruh ala ala dia mak dia. Ayat tu nak tafsir ayat. Dia panggil, kita panggil tafsir begini, dia panggil tafsir Quran dengan Quran yang terbaik sekali. Yang kedua terbaik tafsir Quran dengan hadis sahih. Nah, yang kedua terbaik tafsir Quran dengan hadis nabi. Lepas tu yang ketiga tafsir Quran dengan pendapat ulama-ulama besar, Itu ketiga lah. Wakil alil zalimin, dan dikatakan kepada orang zalim. Orang zalim sini ialah orang-orang yang sudah tak, orang yang tak belajar Quran ni, tak? Bukan. Orang zalim sini ialah ayat itu cerita pasal orang yang tak belajar tafsir. Wakil alil zalimin, dan dikatakan kepada orang zalim, iaitu orang-orang yang tak belajar tafsir. Iaitu zalim sini, dia menyebabkan dia menzalimi diri dia. Dia nak tak belajar tu menyebabkan dia ni masuk neraka. Rupu dikatakan kepada mereka, rasakanlah makuntum taksibu, apa saja amalan syirik bina'ah yang kamu buat, hasil daripada kamu tak belajar tafsir Quran dengan hadis. Kalau tak reti dua kata tu, maka buat kalau ayat empat. Ah, macam mana awak sana boleh? Kadzdzabal ladzina min qablihim, telah menolak Quran ini. Dusta sini mana tolak? Telah menolak Quran ini orang-orang yang min qablihim, orang-orang sebelum daripada orang Mesia ni pun ada yang tolak dah lama orang. Bukan orang Mesia saja tak nak belajar tafsir Quran ni. Orang dulu-dulu pun nak belajar juga kan. Jadi sini telah menolak ayat-ayat Quran ini orang-orang sebelum daripada orang Malaysia. Belum ada mereka sudah orang Malaysia. Masa kita ni dulu Malaysia. Kalau kita dulu Mekah kita panggil muslim Islam. Sini panggil muslim Malaysia. Fa'ata umul azab, maka datang pada mereka azab ini kalau di dunia bala-bala. Kalau di akhirat azab neraka. Min haitsul yashqu, dari pada punca yang daripada semua yang dia tak sedar. Maka apabila dilimpahkan, diazabkan kepada mereka kehinaan di dunia,
balasan kehinaan bala di dunia ni, maka mereka akan jadi takut. Mudah-mudahan mereka takut, tapi buat dia juga. Buat dia juga, tak belajar juga. Wala azabul akhirati akbar, dan azab akhirat, dan bagi azab di akhirat itu lebih besar. Tapi mereka bila kena azab dunia ni, tak tahu apa lagi. Sedangkan azab di akhirat itu lebih besar. Laukanu ya'lamu, kalaulah mereka itu mengetahui bahwasanya azab dunia itu warning ya. Warning ya. Azab akhirat itu lebih besar. Walaqad qaramna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Sesungguhnya kami lah yang menguraikan, memperincikan bagi setiap manusia itu dalam ini Quran. Min kulli mathal. Dalam berbagai-bagai contoh bandingan. La'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan mereka dapat peringatan dari Quran. Quran Arabiyah, Quran yang senantiasa dibaca. Quran adalah satu kitab yang, Quran itu sendiri maknanya suatu kitab yang senantiasa dibaca. Makna Quran itu, pasal kitab lain anda baca tapi tidak senantiasa dibaca. Quran ini, Quran itu sebenarnya suatu kitab yang senantiasa dibaca. Makna dia Arabian yang berbahasa Arab. Wairadhi wajin, yang tidak ada dalamnya satu perkara yang bengkok, yaitu tidak ada perkara yang longgar. Yang longgar ada itu menyebabkan awak boleh tawassul lah. Ayat itu ada longgar menyebabkan, oh boleh jadi gini, boleh tawassul ni, boleh jadi longgar menyebabkan awak siap ha. Tak longgar menyebabkan awak boleh buat bina. Tak ada longgar. Tetap oh, dia tak ada menitip, dia tidak tahu. Wairadhi wajib, bukan satu perkara yang bengkok, satu perkara yang jadi sama-sama. Tidak ada ayat Quran yang jadi sama-sama, tak ada. Menyebabkan manusia itu karena sama-sama itu ada tafsir yang lain. La'allahum yattaqun, supaya mereka itu dapat bertakwa, yaitu dapat ganda untung. Contoh bandingan Allah, ialah wajulan suatu orang lelaki fihi syuraka, dia tokeh bagi lelaki itu ramai tokeh-tokeh lain. Satu orang wali ramai tokeh, ramai tokeh. Satu wali ya tokeh dalam, misalnya satu orang buat nama drag lah, poli dia sorang dia, jadi tukar dia lama tukar. Ah, ini tukar ikan mata, ini tukar plaster, ini tukar cap, ini tukar mosaik, ini tukar atap, ini tukar structure. Jadi masing-masing tukar ni kata awak tahu sini. Dia bukan orang lain, tokeh lain pula. Awak ambil butter tu, awak pula ikat butter tu, oh, awak pula plaster tu. Ini boleh buat kerja? Oh, tak boleh. Mutasyaki sunnah, dia saling suruh menyuruh lah. Saling suruh menyuruh. Tak sekabur kan tu? Sekabur. Warah tu lah. Dan satu orang lelaki lain, salamal li rajulin, dia seluruh diri hanya kepada satu orang tokeh saja. Hal dia setahu ya jumatala, apakah sama bandingnya dua orang? Tak sama, mudah kerjanya, mudah kerjanya tokeh seorang, anak poli seorang. Nah, thumma innakum, kemudian kamu anak alhamdulillah, pujian itu milik Allah, karena Allah Ta'ala saja satu tokeh, satu Tuhan. Bukan Tuhan yang ramai, Tuhan satu. Bala Allah yang alamu, tapi banyak manusia itu tak faham.
tak faham. Orang musyrikin ni, terus sentiasa mengharap pada Nabi ni. Nak lawan Nabi tak? Tak agak, nak lawan tu tak agak eh. Nak lawan Nabi tak agak, tak mampu. Pasal hujah Nabi ni, kemah. Walaupun Nabi ni betul huruf, tapi hujah Nabi itu kemah. Dan mengikut-mengikut Nabi makin lama, makin bertambah. Orang-orang bertambah. Musyrikin buat rancangan. Dia pun nak bunuh Pak Dara ada ni. Pak Dara pun Abu Talib ada ni. Bunuh. Jadi tak ada ada lagi dia. Hey. Kalau dia mati ni sebenarnya kita. Kita doa lagi tu bulan dia mati. Lepas dia mati kita mau kira dengan anak buik dia. Ah gitu. Nah, dia kita ada. Maka ni ayat dia. Mereka doa Nabi Muhammad supaya mati cepat, supaya memiliki anak kepada sahabat-sahabat Nabi. Innaka mayitun, sesungguhnya kamu Muhammad pasti akan mati. Tak payah dia tunggu-tunggu, memang kamu akan mati. Tuhan kata wa innahum, dan mereka pula mayitun, pasti juga akan mati. Jadi kamu tak sembahlah, kamu mati dia mati apa? Tapi bila mati saja, tuma innakum yaumal qiyamah, kemudian sesungguhnya kamu di akhiratlah inda rabbihim inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu yahtasimu, berpada-pada. Sebab ya tauhid ini kata aku dah beritahu dah kamu dulu. Ah, kamu kan jangan tak bahasa beritahu dah. Ya buat tu pula kata eh kamu ni kawan aku kan, kenapa kamu tak pukul aku, kamu tak ikat aku? Karena aku tak nak bimbing ni. Boleh kata gitu. Tak patut kamu. Kamu tahu dah aku bodoh kan masa tu. Pegang. Ikat aku. Pukul aku supaya aku ikut pelajaran. Dia kata, ini pada masa aku. Tak boleh mencerah. Itu makna perbalaman. Tak malu kerana kita beritahu tu, dia tak hal. Eh kita tak boleh, tak ada kuasa nak pergi dia faham, kita ada kuasa pergi tahu je ya. Oleh sebab itu, bagi sesiapa yang engkar, dia tak nak belajar tak sifat ada hati ni. Bukan setakat tu, dia pula buat pula bid'ah. Buat pula bid'ah. Apa ini ayat bid'ah? Ini ayat yang mana ayat dia kata bid'ah boleh buat. Bid'ah hasanah, tak hasanah ada. Ni ayat tak boleh buat bid'ah rasa. Ni ayat lain. Ayat ni. Ayat 32 surah Zumar. Ha, dengar baik-baik lah. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah. Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah. Maka siapa kau lebih yang teramat zalim. Yang azlamu tu. Azlamu tu mana? Yang teramat-amat zalim. Miman kata Allah daripada satu orang yang mengada-ngada dusta terhadap Allah, Allah Ta'ala. Apa dia? Dia kata Allah Ta'ala ni nak keberatan ayat dalam doa. Betul? Kristian kata dia nak Tuhan nak perantara ayat dalam doa. Syiah kata dia nak perantara ayat dalam doa. Hindu kata mereka nak Allah Ta'ala nak perantara ayat dalam doa. Buddha kata begitu. Sikh kata begitu. Islam kata begitu juga ni masalah. Jadi ayat ni mengatakan bahawasanya buat dia orang tu boleh. Bermakna siapa yang lebih zalim lebih daripada orang yang kata buat bid'ah tu boleh. Apa yang Nabi tak ajar ni asalkan kita pun kita mesyuarat dipanggil ijma' ulama. Apabila ulama kita pakai mesyuarat belakang, maka yang tak boleh buat tu jadi boleh buat. Dia panggil, bahasa dia panggil ya, ijma' ulama. Kita pakat pokok kita akan angkat belakang. Tuan guru dia kata pokok kan semua? Ada 20. 20 akan angkat belakang. Kedah apa? Perlih apa? Perlih masyarakat belakang tuan guru ni 7 belakang. 7 belakang dia boleh buat. Kalau tak setuju tak boleh, kena setuju belakang. Jadi ugama ni atas